Harga beras yang masih melambung menyebabkan pedagang eceran merugi. Selain pedagang, pembeli pun mengeluh karena harga beras yang tidak kunjung turun sejak awal Februari. Seperti apa perkembangannya hari ini? Berikut laporan reporter Priscilla Dohan dan juru kamera Budi Manurung yang telah kami rekam siang tadi. Hingga hari ini, harga beras masih belum juga stabil. Hal itu disebabkan karena harga beras di sentra pangan masih mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Hal itu berimbas kepada harga beras di pasar tradisional. Seperti di tempat saya berdiri saat ini, di salah satu kios di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga beras masih mengalami kenaikan hingga 30%. Misalnya, untuk beras jenis Thailand, dari harga Rp8.600 per kilogramnya menjadi Rp10.400 per kilogramnya. Kemudian dengan beras jenis IR42 nomor 1, dari harga Rp10.000 per kilo menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kemudian beras IR42 nomor 2, dari harga Rp9.000 menjadi Rp11.500 per kilogramnya. Kemudian yang terakhir, beras premium jenis IR64 jenis 2 dari Rp8.500 per kilogram menjadi Rp11.000 per kilogramnya. Situasi ini tentu saja membuat para pedagang merugi dan menyebabkan penurunan omset hingga 50%. Tak berbeda jauh dengan para pembeli yang menyayangkan kenaikan harga beras yang cukup tinggi ini dan berlangsung cukup lama, yakni dari sejak awal Februari 2015. Tadinya saya beli beras yang 20 kilo harganya 220. Sekarang jadi 250. Terasa banget. Baru seminggu saya. Pengaruhnya jadi agak sepi gitu, sedikit gitu. Asalnya berapa? 225 jadi 250 per karung. Jadi mungkin dikurangin sedikit itunya. Ya menurut saya sih kayaknya agak keberatan ya, kalau bisa agak diturunin lagi seperti biasa normal gitu. Maunya sih agak diturunin lagi, jangan sampai naik-naik lagi. Ini kan kayaknya tiap hari naik ya kok, kita beli naik, minggu kemarin naik, baru belum sampai 9.000 yang ini, sekarang udah 9.000. Baik pedagang dan pembeli berharap supaya pemerintah bisa segera menstabilkan harga beras sehingga harga beras bisa kembali normal. Priscilla Dauhan, Budi Manurung, Berita 1, Jakarta.